لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'an, faya rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa halul unglatan milisani yamkahu qawli qalal mu'alifu rahimahullah wa nafa'an allahu wa bi'ulumih. Wa rawayna fi muwatta'i malikin wa sunanil bayhaqi wa gharihima bil asanidis sahihati an abdirrahman ibni abdil qari wa huwa bitashdidil ya annahu sami'a umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu wa huwa alal minbari wa huwa yu'allimun nasa at-tashahuda yakulu. Rawayna dan kami meriwayatkan fi muwatta'i malikin pada muwatta' Imam Malik. Fi muwatta'i malikin pada muwatta'nya Imam Malik. Wa sunanil baihaqi dan sunan al-baihaqi. Wa sunanil baihaqi dan sunan al-baihaqi wa gharihima dan selain keduanya. Wa ghairihima dan selain keduanya. Bil asanidi sahihati dengan sanad-sanad yang sahih. Bil asanidi sahihati dengan sanad-sanad yang sahih. An Abdirrahman ibn Abdil Qari. An Abdirrahman ibn Abdil Qari dari Abdirrahman bin Abdil Qari. Wa huwa dan Abdul Qari bi tasydidil ya'i dengan tasydid ya. Wa huwa dan Abdul Qari bi tasydidil ya dengan tasydid ya. Dibacana Abdil Qari. Annahu bahwasanya sami'a ia mendengar Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab. Sami'a ia mendengar Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahua dan beliau alal minbari di atas minbar. Wahua sedangkan beliau alal minbari di atas minbar. Wahua dan sedangkan beliau alal minbari di atas minbar. Wahua dan beliau yu'allimu beliau mengajari. Yu'allimu beliau mengajarkan an-nasa kepada orang-orang. An-nasa orang-orang gitu. Ayu'allimu beliau mengajarkan an-nasa orang-orang at-tasyahuda terhadap tasyahud. At-tasyahuda terhadap tasyahud. Yaqulu beliau mengucapkan. Yaqulu beliau mengucapkan qulu ucapkanlah. Qulu ucapkanlah at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah At-tayyibatu salawatu lillah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang redaksi dari lafaz-lafaz tasyahud yang ada riwayatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwasanya lafaz tasyahud yang riwayatnya tetap ada pada Nabi itu, dari Nabi itu ada tiga. Yang pertama adalah riwayatnya siapa? Riwayatnya Ibnu Mas'ud. Bagaimana redaksinya? At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu. Lalu riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana redaksinya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Nah, riwayat ini yang umum kita baca ya, seperti riwayatnya Ibnu Abbas ini. Lalu ada lagi riwayat yang ketiga dari riwayatnya siapa? Abi Musa al-Ash'ari. Redaksinya, At-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Juga ada lagi riwayat dari Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Katanya beliau mengatakan, Aisyah mengajariku tasyahudnya Nabi. Nah, tasyahud Nabi itu At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tambahan dari riwayatnya Aisyah gitu ya. Tasyahud Nabi seperti itu kata beliau. Nah, dalam redaksi tasyahud yang tadi disebutkan ada satu faedah yang baik. Wa fi hadza faedatun hasanah. Dalam hal ini terdapat faedah yang baik, yaitu tasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan tasyahudnya kita. Artinya Rasul dalam tasyahudnya tidak membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni ya, atau asyhadu anna anni tapi wa asyhadu anna muhammadan. Jadi disebut nama Muhammadnya, tidak diganti dengan dhamir aku. Itu sama ya redaksinya tasyahud Nabi dengan redaksinya kita, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, tidak dibaca wa asyhadu anni rasulullah gitu. Baik, selanjutnya adalah diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dan Sunan Al-Baihaqi dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abdul Qari, bahwasanya beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau sedang khutbah di mimbar dan beliau mengajarkan orang-orang terhadap redaksinya tasyahud. Nah, ini ada riwayat lain yaitu redaksi tasyahud menurut Umar yang diajarkan kepada orang-orang, kepada para sahabat. Apa redaksinya? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu. Itu adalah redaksi tasyahud yang diajarkan oleh Sayyidina Umar kepada para sahabat yang lain. Wa rawayna, dan kami meriwayatkan fil muwatta, dalam kitab Al-Muwatta. Wa rawayna, dan kami meriwayatkan fil muwatta, dalam kitab Al-Muwatta. Wa sunan al-Baihaqi, dan sunan al-Baihaqi. Wa gharihima, dan selain keduanya, sama kayak tadi atas ya. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Bi asnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha, bahwasanya kanaj, beliau ada.
Anaha bahwasanya kanaj beliau ada takulu ia mengucapkan. Takulu ia mengucapkan idza tasyahadat apabila beliau bertasyahud. Takulu beliau mengucapkan idza tasyahadat ketika beliau bertasyahud. Juga diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dan Sunan Al-Baihaqi dan selain keduanya juga dengan sanad yang sahih. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Aisyah dalam tasyahud itu bacanya seperti ini. At-tahiyyatut thayyibatus shalawatuz zakiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lumayan banyak ya riwayat yang tadi itu dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, juga dari Aisyah itu dua redaksinya, juga dari Sayyidina Umar juga satu. Itu redaksi-redaksi yang berkenaan tentang tasyahud. Wa bi riwayatin dan dalam satu riwayat anha dari Aisyah. Wa bi riwayatin dan dalam satu riwayat anha dari Aisyah fi hadhil kutubi dalam kitab ini. Juga ada riwayat lain masih dari Aisyah radhiyallahu anha terdapat dalam kitab ini. Apa redaksinya? At-tahiyyatus salawatut thayyibatuz zakiyatu lillah. Bedanya dengan yang di atas apa? Lafadz as-salawatu ini ditukar. Asalnya at-tahiyyatut thayyibatu as-salawatu. Jadi at-tahiyyatus salawatu at-thayyibatu dibalik. Itu redaksinya yang beda. Kesananya sama, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Beda juga ya. Syahadatnya beda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lumayan banyak. Masih ada lagi, masih ada lagi. Warawaina dan kami meriwayatkan fil Muwatta dalam kitab Al-Muwatta. Tuhnya makanya bacaan salat itu banyak versinya. Tong kaget lamun batur beda jeung urang bacaanana. Mane masalah, jangan dulu nyebut salah. Karena redaksi tasyahud itu banyak versinya, banyak riwayatnya itunya. Sehingga tidak mudah menyalahkan bacaan orang. Orang lain. Jadi lamun ngaji kieu mah kan apal. Oh, ieu mah riwayat sahabat ieu, riwayat sahabat itu kan itu. Nah, sehingga dari banyaknya riwayat mana yang kita pilih? Nah, nanti di depan akan dibahas. Wa rawaina dan kami meriwayatkan fil Muwatta dalam kitab Al-Muwatta. Wa sunanil Baihaqi dan sunan Al-Baihaqi aidan juga bil isnadi sahih dengan sanad yang sahih an Malikin dari Imam Malik an Nafi'in dari Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar sekarang dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar disebut Ibnu Umar annahu bahwasanya kana beliau ada annahu bahwasanya kana beliau ada ya tasyahadu beliau bertasyahud ya tasyahadu beliau membaca tasyahud fayaqulu lalu ia mengucapkan fayaqulu lalu beliau mengucapkan. Nah sekarang adalah riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya redaksi tasyahudnya Ibnu Umar seperti ini. Bismillah, beda ya. Bismillahi at-tahiyyatu lillah as-salawatu lillah az-zakiyatu lillah assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin syahidu alla ilaha illallah. Tidak dengan redaksi asyhadu tapi syahidu alla ilaha illallah syahidu anna Muhammadan Rasulullah. Ini redaksi tasyahudnya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Fahadihi, maka ini anwa'un adalah macam-macam minat tasyahudi dari tasyahud. Fahadihi, maka ini anwa'un adalah macam-macam minat tasyahudi dari tasyahud. Inilah macam-macam tasyahud. Selain riwayat yang tiga tadi, ada riwayatnya Ibnu Mas'ud, riwayatnya Ibnu Abbas, riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari, juga dua riwayat dari Aisyah, juga riwayat dari Sayyidina Umar, gitu ya. Lalu ada juga tadi adalah redaksi tasyahudnya siapa? Ibnu Umar, gitu ya. Ibnu Umar. Nah, kata beliau, fahadhihi anwa'un minat tasyahudi, ini adalah macam-macam dari redaksi tasyahud. Qala, berkata Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Apa pendapat Imam Al-Baihaqi berkenaan tentang banyaknya redaksi tasyahud ini? Wasabitu, dan yang tetap an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasabitu, dan yang tetap an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ahadis adalah tiga hadis. Hadis Ibnu Mas'udin, yang pertama hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'udin yang pertama hadis Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbasin dan Ibnu Abbas, wa Abi Musa dan Abi Musa Al-Asy'ari. Hadza, ini kalamul Baihaqi adalah ucapannya Imam Al-Baihaqi. Hadza, ini kalamul Baihaqi adalah ucapannya Imam Al-Baihaqi. Waqala, dan berkata ghairuhu selain Imam Al-Baihaqi. Waqala, dan berkata ghairuhu selain Imam Al-Baihaqi, asalah satu yang tiga sahihatun sahih. Anu tiga sadayana sahih. Wa asahuhuma, dan yang paling sahihnya, anu paling sahih numa diantara anu tilu. Hadis Ibnu Mas'udin adalah hadis Ibnu Mas'ud. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah macam-macam dari redaksi tasyahud. Beliau mengutip pernyataannya Imam Al-Baihaqi bahwasanya hadis yang tetap berkenaan dengan tasyahud ini ada tiga hadis. Yang pertama hadis riwayatnya Ibnu Mas'ud, yang kedua hadis riwayatnya Ibnu Abbas, yang ketiga hadis riwayatnya Abi Musa Al-Asy'ari. Nah, selainnya juga berkata yang tiga itu semuanya sahih. Hanya saja yang paling sahih dari ketiganya adalah hadis Ibnu Mas'ud. Jadi yang digunakan yang paling sahih, yang paling asah itu riwayatnya Ibnu Mas'ud. Ini pendapat yang lain. Apakah ada pendapat lain? Ada, nanti kita lihat di depan. Walam, dan ketahuilah, annahu bahwasanya yajuzu, boleh at-tasyahudu tasyahud. Walam, dan ketahuilah, annahu bahwasanya yajuzu, boleh at-tasyahudu tasyahud, bi'ayyi tasyahudin, dengan tasyahud yang mana saja. Bi'ayyi tasyahudin, dengan tasyahud yang mana saja, sya'a ia mau. Hayang numanawe hegubai min hadhil mazkurati, dari yang disebutkan ini. Min hadhil mazkurati, dari yang telah disebutkan ini. Ya, tina nutilo di tina nutos disebutkan hegubai numanawe ge. Silahkan gitu. Hek numanawe tasyahud nama. Hakada demikian nasok naus menas. Hakadza, demikian nasok menas alaihi atasnya imamuna asy-Syafi'i, imam kita asy-Syafi'i. Imamuna, imam kita asy-Syafi'i, imam asy-Syafi'i, wa ghairuhu, dan selainnya. Minal ulama, dari kalangan ulama. Minal ulama, dari para ulama. Minal ulama, dari para ulama radhiyallahu anhum. Radhiya, semoga meridhai Allah Allah anhum, atas mereka anhum. Wa abduluha, dan yang paling utamanya. Wa abduluha, dan yang paling utamanya inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam kita Syafi'i, dari redaksi tasyahud yang banyak tadi, mana yang paling abdul? Hadis Ibnu Abbasin adalah hadis Ibnu Abbas. Liziyadah, karena menambah. Liziyadah, karena tambahan. Allatifihi, yang ada padanya. Allatifihi, yang ada padanya. Min labdil mubarakati, yaitu lapad al-mubarakat. Tadi kata Imam Al-Baihaqi,
apa redaksi yang tetap pada Rasul itu dari redaksi tiga riwayat. Yang pertama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abi Musa Al-Asy'ari. Selain Imam Al-Baihaqi juga berpendapat yang tiga itu semuanya sahih. Yang paling sahih adalah hadis Ibnu Mas'ud. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, boleh tasyahud dengan redaksi yang mana saja. Nek nu ieu, nek nu itu heuk bae. Nek nu tilu tadi atau anu riwayatnya Aisyah, lalu Sayyidina Umar atau Ibnu Umar, silahkan. Sebagaimana yang dinas oleh Imam kita Asy-Syafi'i dan selainnya dari kalangan ulama. Namun, kata Imam Asy-Syafi'i, yang paling abdol dari redaksi tasyahud itu adalah hadisnya Ibnu Abbas. Nah, makanya yang sering kita baca redaksinya adalah redaksi dari riwayatnya Ibnu Abbas. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, memang redaksi Ibnu Abbas ini yang paling abdol. Apa alasannya? Karena ada tambahan Al-Mubarakat. Coba sekali lagi kita baca redaksi tasyahudnya dari riwayat Ibnu Abbas, yang sebagaimana diunggulkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Gimana riwayatnya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Sama ya, seperti yang biasa kita baca. Berarti kita baca dari riwayatnya Ibnu Abbas, dan itu yang diunggulkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kenapa unggul? Karena dalam redaksinya ada tambahan Al-Mubarakat itu unggul. Nah, selebihnya sama. Qala, berkata Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu dan selainnya, minal ulama'i dari para ulama. Wa qala, dan berkata Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu dan selainnya, minal ulama'i dari para ulama. Rahimahullah, rahimahullah, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah merahmati mereka. Walikaunil amri, dan karena perkara, fiha di dalamnya, ala saati atas keluasan, ala saati atas keluasan, wa takhiri dan pilihan. Ikhtalapas, berbeda al-fadhurwati, lapat-lapat perawi. Ikhtalapas, berbeda al-fadhurwati, lapat-lapat perawi. Allahu a'lam. Jadi intinya seperti itu. Simpulnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, silahkan, boleh baca tasyahud dengan redaksi-redaksi yang tadi telah disebutkan, baik dari tiga hadis yang tadi disebutkan, atau riwayatnya Aisyah, atau riwayatnya Umar bin Khattab, atau Abdullah bin Umar. Namun, ya, sebagaimana dinas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang paling abdol itu adalah redaksi dari riwayatnya Ibnu Abbas, dan itu yang kemudian kita baca dalam sholat kita. Jadi jelas kan dalilnya seperti apa, mengapa pilih yang itu. Itu kan. Jadi lamun ngaji sumber aslina mah orang tahu. Nah, ning kos kieu baca anak batur mah beda. Jadi, kalau kita lihat perbedaan dalam redaksi, jangan langsung memponis itu teh salah. Bisa jadi dia menggunakan redaksi tasyahud yang lain. Nah, kita menggunakan redaksinya, redaksi tasyahudnya dari riwayat Ibnu Abbas, karena Imam Asy-Syafi'i mengunggulkan redaksi tersebut dengan alasan ada tambahan lapad al-mubarakahnya. Gitu. Allahu a'lam.